MTQ keempat tingkat Kecamatan Alam Barajo yang diselenggarakan oleh Kecamatan Alam Barajo dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Rabu malam 21 Juni 2023, pembukaan MTQ keempat tingkat Kecamatan Alam Barajo dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Camat Alam Barajo. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa kegiatan MTQ ini sangat memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat di Kota Jambi, khususnya di Kecamatan Alam Barajo. Dirinya berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan kafilah-kafilah yang dapat mewakilkan Kota Jambi di tingkat Provinsi Jambi dan mempertahankan juara umum. 2023 di tingkat Kecamatan Alam Barajo yang dilaksanakan di RT 4 Kelurahan Alam Barajo. Kami melihat bagaimana keberkahan Al-Quran membawa ketenangan kita, kebahagiaan kita, dan juga ekonomi bergerak. Banyak sekali pelaku UMKM berjualan malam hari ini mendapatkan rezeki. Itu juga bagian dari keberkahan Al-Quran. Kami sangat bangga dan bersyukur sekali, mulai dari pawai ta'aruf, tadi juga meriah, hari ini pembukaan juga sangat meriah. Mudah-mudahan proses MTQ-nya berjalan dengan lancar dan menghasilkan para kafilah, calon-calon kafilah yang mewakili di tingkat kota dan nanti akan menghasilkan calon kafilah untuk tingkat provinsi yang mewakili Kota Jambi dalam rangka mempertahankan juara umum yang tahun lalu kita raih. Ini adalah semangat kita. Sandi, JEK TV, melaporkan.